Selamat datang di channel Timur Berbagi. Di sini saya akan membagikan cara mengetahui kata sandi Wi-Fi di laptop. Oke, let's get started. Yang pertama adalah pergi ke anak panah kanan laptop, lalu open network and internet setting. Sambil menunggu, jangan lupa di-subscribe channel ini dan juga like. Oke, kita lanjut. Setelah seperti ini, klik menu Wi-Fi. Oke, setelah menu Wi-Fi, di situ ada bagian kanan laptop, ada tertulis Network and Sharing Center. Oke, diklik. Setelah itu, akan muncul lagi yang seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langsung klik Wi-Fi di bawah internet. Nah, seperti ini. Setelah itu, Wireless Properties. Jika sudah muncul tab baru, di situ klik Security. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, bisa dicentang saja yang show characters. Jadi, setelah show characters ini, kata sandi Wi-Fi yang kalian ingin lihat itu akan muncul. Nah, seperti itu cara melihat kata sandi Wi-Fi di laptop. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian, lalu di-subscribe. Jangan lupa, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya.